Berikut ini adalah tutorial untuk mengakses CCTV di Subjabar. Pertama, pastikan handphone Anda terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Kemudian buka browser Anda, kemudian ketik alamat website stream.disubjabar.net. Setelah masuk, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kedua, Anda bisa langsung memilih lokasi arus lalu lintas yang ingin Anda lihat. Ada 38 titik CCTV yang bisa Anda pilih. Ke-38 titik tersebut tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah memilih, Anda klik Submit dan halaman browser Anda akan langsung berpindah ke tampilan CCTV. Bagaimana? Mudah bukan? Apabila Anda ingin mengganti lokasi, bisa langsung tutup halaman CCTV dan kembali ke halaman awal. Sekali lagi, pastikan jaringan internet Anda stabil. Selamat mencoba Mitra Perhubungan Jabar. Gunakan layanan ini dengan bijaksana dan semoga bermanfaat.